Kurap iku isan-isan. Iki maksudnya napa kong niku? Kurap iku isan-isan, isan sedonyo lah. Oh, ngoten nggih. Mulane darane dua kurap yo. Asale dua kurap. Lanang mbek wedok sitok dua. Kong, nah, maksudnya lungga rasa jumenenge rasa niku napa kok? Lan lungga rasa jumenenge rasa niku napa maksudnya kong? Well, lungga rasa jumenenge rasa ya wong sing sedek kuwi lah. Ya berdiri sama tinggi duduk sama rendah kuwi lah. Dadi manusa wae dianggap sepadha-padha. Jangan kok ndoba kang ngene ndoba tendangan putus terus nereng-nereng ngene sampai ayo yang kok nek wong ora ngadeg apa yang jadi duduk ada kata berdiri sama tinggi duduk sama rendah duduk pinter ya cukup pinter duduk bagus awur wong elek ya cukup ngenyek wong sing elek duduk ayu ya cukup guyu wong sing elek jangan jual mahal pokoknya. Oh intinya ngonten gini gini berasal jual mahal gini jual mahal jangan jangan nanti apa adanya kan sudah kelihatan sendiri. Jual murah-murah mawon kok nggih. Dan dijual murah-murah mawon. Ya anu, ya murah ya meriah lah. Daripada jual mahal bae ya murah ya meriah. Ya beral mawon. Jadi tamarulan wis tamarulan. Dae ratune kencana wungu ojo ngerti ya man kencana kemas wungu iku tangi masalah yang tangi itu. Ayo tangi ini masalah kong ya masalah nangat no masalah neng konon duwe patih jenenge lugender pandulunya tegen tapi ngelender deh lho lugender dan dua anak jenenge layang seto mbak layang kumintir layang sengi setnoto lho ayo utawa seto ke putih layang putih seto ke putih lah okay. Terus layang seto layang sengi setnoto layang kumintir layang sengi somlaku kanggu nyetir ayo apa yang ada nih persemuan sedanten kok. Permen kapan kok ladok lah engko. Gandeng ngono terus dhewe kencana wungu jam menak jenggo kepengen duwe bojo kencana wungu kan ngono lah. Nah, kencana wungu damarulan DKI tugas dikongkon ngalahno menak jenggo. Gandeng menak jenggo. Ya anu damarulan niku didudono pengapasane bojone karonan anu waito puyengan terus bareng anu bojone dipateni del dhe'e dirabi menak anu damarulan wis telu bojone sing siji Andasmara anake patelu gender sing loro anake waito waito karo puyengan lho abie yo apa lah jenisnya kok menak jenggo barang menak kok dibat jeng tonggo hahaha enggak lah kemakalem ya nambah omong lu wong deh kok menak kok dibat jeng tonggo mereka bujuhnya diwena hahaha enggak lah ngarang api yang ini lah terus ngono nah dibegal layang seto ambek layang kumintir deh lu gender nandangi nah saya anu kentono wungu oleh bantuan Aryo menak kontar tunggu lu maja ayo akhirnya lu gender kalah di dadian bucu nih kentono wungu terus dia diangkat jadi
Prabu Brawijaya kuwi yo Damarulane ku maune. Sejarahe ono kok. Ngaten sejarahe kang nggih. Lah lah kan aku Sariden kuwi denger kabar mbah tak kaya Sariden. Sejarah Sariden. Lha iku arep bare iku. Gandeng Prabu Damarulan dan Danau Prabu Brawijaya terus melaku ngetan. Mulane Surabaya darani Brawijaya Pamungkas. Brawijaya nampane karek ketemu bekas berarti ayo pungkasane ten Surabaya ya, Pamungkas yo nampane ketemu bekas. Makanya kalau ada kata begitu harus mengerti. Jadi kabeh mulane ilmu Jawa kalau mengetan ki ya Surabaya ngetan duk lumajang ngetan wis tipis. Duk Banyuwangi duk bareng kene wis tipis. Apalagi duk anu saetane Banyuwangi nambah wis setengah kono. Jadi ilmu Jawa itu jonggo ngratike sama ngayukjo. Mulane derani apa iku Sabda Palon barang ngono kae. Ngelmu kuwi disabdakno teko kula. Ora teko etan. Sabdane teko kulon kuwi. Ya disabdakno teko kulon. Sabda Palon iki. Ya Sabda Palon. Entuk ana kata ana ya genggonge ana wae sing iso ngupaya Sabda Palon iku sinten, Gung? Nen Sabda Palon niku sinten? Lah berdalem berkata kok sinten ayo gak. Mboten tiyang niku nggih. Yo gak lek. Yo wong ya wis tunggale ketoprak kowe mal. Mulane nek jenderame jarane eprak. Berkaitan mbek saparak-parak lala wong eprak. Amen. Yo. Saparak-parak. Ya kata Jawa ngono. Nek tegal zaman ana kata sindir masa iso nampa le. Sindir kok aja isen ayo hadir aja ndelok. Ayo ndelok sindir nih. Ora isen isen ayo hadir. Apa nek aku kan bisa ngadepi ngarepe sindir isen aku gak nih. Mergo iki napa Gum? Lah wong nek tangan tok nang kene mencucu ngene lah kok jeng-jeng ngarepe kaya gendeng ngono anggere. Aku ya tiba kali ada petinggi biyen. Nah, aku penting ini ke. Nah, kebiasa kapan bersih. Aku biasa kan itu tembangin sendiri, kan nembangin. Oh, boh lah. Nuselau dulu, nuselau dulu. Saya tanggung. Iya, aku udah tiba kelihatan penting ini kanu. Aku yang anjak mare-mare, yang nenggaji, yang neputar nanti. Tapi aku mau bersawis. Nengenya yang ono, kapan aku tu puarani. Pamong-pamong ya kebayang cukup ya wis jejak lunga ngono. Ayo Den, ayo. Nusung pamong. Bawen aku ya ngono. Kawanan dhewe anu ngono. Dadi kawan aku bare repane tak wene. Aku isin ya. Soal aku ngerti babakan agama kuwi Den. Dan yang aku makili wis jajal anak buah petinggi. Makili. Daun tenan aku kanu. Lah kok sing dinggone ngrepane aku saiki kok kok jadinya kok langgar nanti Pak Erang gue jangan uang angger nanti jangan ngerpennya aku kebian kok jadinya kok langgar aku pun kok nyoto temen ini pilihan gitu mana kebian dengan omah neng pokoknya gantung yang terpen aku mesti kok saya gitu kok baru ngerjain itu kok jadi musola aneh dulu tapi ini orang ngandel aku sabuk Kung neng maknane urip niku urup niku napa Gong? Weh, urup iku sebagai urup niki urup. Urip niku urup. Urup iku isen-isen. Iki maksudnya napa Gong niku? Urup ya isen-isen, isen sedonyo lah. Oh, ngoten nggih. Mulane derane dua kurup. Asale dua kurup. Lanang mbek wedok cita dua kurup. Lan jeneng kurup. Mulane nono nono dino telah sopri wandar ini dino anggoro kasih ya lah kayak lorok gue lah biasa nah yuk lah kayak lorok ada mbak wadah itu pertama itu dino ini mulanya dino ntar kapan ada orang Jawa masalah sepindah ngatur korma dumateng bapak adam ibu kawaknya maksudnya yuk
pertama yang akan melakukan. Harus mengerti. Jadi mulane di ujian si patrong pulau dan dengar mana wujud kita bako mukhal fatul irawati si kiamuhu binapsihi wakadani askudrat irodat ilmu haya sama besar kalam kodiran muridan aliman khayan samian basiran mutakaliman Allah. Ya wujud itu si patrong pulau itu isinya tepat pada rong pulau itu. Wujud harus percaya kepada barang yang wujud. Nih, tidam yang menjadi adalah Adam. Nih, bako itu tumibo ditengkok. Didokok langsung ditengkok. Mukhalal fatu ilmu halal. Tepat pada barang tertentu. Lil kawadri dalil songo kadir. Kanggung isi. Kata si Al-Quran kiamuhu, kiai yang ngupaya kiai muhu, kiai yang ketemu yang tuhu, yang teman binab siwi zaman nabi sekenap sebagai untuk hiburan wakada niat wakada yumayuti kudu kudu ndue niat irodat isarahi pangiro songko adat istiadat. Nah, maksudnya yang kali masyarakat ilmu hayat, ilmu ki terbuka daripada ayat ayat Al-Quran sama samu barang sebadi sema nuh besar beberayan bodoh sesrawongan kalam sebagai tawakal untuk alam khodirani khodiriku teko raniku teko songgo sebagai aran sing dikersano dening pengarah murid dan murid sebagai teladan aliman orang harus alim dan iman khayan sami anu khayan jangan sampai khayalan harus khayan sami anu sami-sami dengan aniku aniku sebagai antara khodirangi khodir sembarang mutakaliman ilmu mutakaliman ilmu nyata terbuka dengan alim dan iman nih. Orang alim ya tuh orang yang iman ini kemana nih iman Allah kembali mutakaliman terbalik Allah ya wujud lagi jadi yang menjadikan Allah jadi wujud dari pertama pungutan daripada menuju rokok ditiru karo ujian sampai sama jajano di sini jenenge sifat rong lo sifat rong jadi disikan sama begitu enggak mengerti orang mboten ngertos kok ya ora ape lah ndara bungte nek aku ngerti kong. Saat niki niku kan ruwame iku nggih den berita-berita niku masalah Pak Karno. Lah niku kinten-kinten tesik napa mboten kok? Apane? Pak Karno niku. Pak Karno wis wafat kok senan, tapi nek soalnya saat niki kan ruwame iku den berita-berita niku terus tesik urip ngoten lho. Ya ora iso lho urip. Urip kan alam sendiri. Wis ora nek Gusti rek utawa lha napa untuk kok dadi pimpinan. Mbak jere wali lah wali ku gak butuh wong iso kepengin disanjung wong pengen dibopang bopong wong kok wali wali ndak membutuhkan disanjung orang gitu lho dadi kan wak sing dadi wali yo wong sing seneng jujur dadi wong bento kan ngarane dadi wong buta kok dadi pimpinan ndepe jare uta awal yo ora iso ngono kok. Jadi orang itu harus begini tunggalannya orang ya dapat orang itu sabangannya upamanya kok mewah ya kabeh kemuliaan dunia dunianya akeh tapi pinter nah pinter tapi orang ngerti ya repot lah nah saya ini kayak kayak pilihan ini beban ini karangam sepomong kok ya
Sinten gong? Karangan siapa mau bawa? Karangan ku deh. Nih ku putrane bu ini. Nah, lah kok kau jambak aku mau? Aku kenal betul di Singapura. Apa kau? Iku lupa. Iku mbak Nuna pabrik semen mbak Anwar. Terasa begitu dia. Nah aku. Aku ngene kok. Karena aku kok anak Hendri. Hendri. Ya anak Hendri ya. Hendri. Hendri kok. Hendri itu Hendri jenenge. Hendri kok. Karena aku Hendra karena. Anak Hendra. Hendra itu anak lah. Sing anak Hendri itu cepet jenenge. Hendra kok. Hendra. Karena aku mereka bupati anu kan mbak anu berbeda. Nggih. Nek wong kok disoyo sak kabupaten padha ditinggo cah kabeh to wong budine ra karo ana. Lah kok ade ming-ming suguhan ning kono. Wong sing diulangno wae urung anu. Lah kok ngono kok. Ndare udah belum tentu. Wong aja pancing dadi orang itu karo itu kok saking gugur gunung kok. Lah oleh apa ya mame lah sing makmume ya kasoh nganggo iki. Lah pulo dikecak nyebat-nyebut sing disebut dhek kan denger. Kandha. Wah, kan kuno wae man wakil ora denger anakku kan denger. Malah aku mau aku nang denger salah ora seneng. Halo nyebut dhewe engko nek pedhok aja pedhok dhewe aja oleh ngombe ya oleh ngombe. Ya akal akal wong sing ngono iki. Kurang paham ya. Kong dah tiang nek selamatan ngonten niku kok wonten bucenge ngonten niku maknane napa kong? Buceng? Nggih. Buceng ta bucu? Bucu nggih, bucu niku. Oh, buceng lah. Nggih, niku maknane napa kong niku kong? Oh, iku sebagai wong Jawa iku gak ana nadang ngono ning ada kukusan. Nggih, lintang. Mulane napa? Jenenge sebagai gunung. Wong kudu ngerti gunung, wong kudu ngukuh barang sing dunung. Lho. Niku nggih kok menane nggih. Gunung wae sing temenan kowe sing gunung. Kudu ngukuh barang sing dunung. Barang sing dunung. Dunung iku sing tenanan. Aja ngukuh barang sing ora dunung. Mulane jenengno ning kulon jenenge Sunan Gunung Jati. Ngukuh barang sing dumunung jati iki mujizat sak drone ati lho paham paham ta ra nek dene sunan iki sebagai susunan semua Sunan Gunung Jati yang Jawa niku kan macamnya selamatan kan kuwat nggih kok nggih wonten selamatan sego kuning lho jajan pasar nah ngoten niku jajan pasar maknane niku napa mawon kok. Oh, wis areng atopo jajan pasar iku ya. Kadang nggih wonten sampun jajan pasar, sego kuning dan niku napa kok. Muga-muga pare kabeh diparingi ngepas aja sampe nasar lah. Mboten nggih. Nek tenan. Wong orang tanya pada mokaman, Gusti, Gusti kula saler sing ngoten pada rejeki teng pundi Gusti? Kowe nek golek rejeki golekne pasar tapi golek nang halal. Lah nek ngangge sego kuning kok niku pripun niku maknane? Lah kuwi punar iku. Lah nggih niku maknane napa kadang? Punar iku ya mampu ya bersinar nek mampu lah. Oh, udah ngono ora ngono.